Selamat pagi teman-teman, alhamdulillah Mas Dini bisa sepeda lagi. Walaupun Pak baru hari Kamis, terakhir hari Minggu ya, Sabtu saya. Lama banget ya sepedaan, 5 hari nah. Jadi teman-teman, kali ini rute seperti biasa, rute Klaten Express, rute Desa Kamis ngebut. Tapi saya sendirian nih, gak ada teman. Ya udah, sendirian dulu, nanti yang nyusul siapa ketemu di alun-alun Klaten. Yuk lanjut, ikut terus video sampai habis. Perbatasan Jogja Klaten. Nah, biasanya teman-teman start mulai dari traffic light ini ke timur sampai masuk Klaten. Ya. Jadi alasannya kenapa kalau setiap goes enak rute flat dicampur rolling sedikit ke arah timur Klaten. Soalnya satu, traffic light-nya sedikit. Yang kedua, aspalnya relatif halus. Walaupun ada yang beberapa, tapi cukup halus. Terus yang jelas jarak tempuhnya nggak terlalu jauh. Kalau PP itu sekitar 40-an. Berarti paling nggak start titik awal sampai finish tuh 20. So, kalau saya dari RSIJ sampai alun-alun tuh 18 km. Terus yang ke tiga itu buat pulang enak. Kendaraan yang waktu ke barat tuh nggak padet. Jadi masih bisa goes ngebut walaupun traffic lainnya juga sekitar 4 itu. Biasanya sih jauh terus dapatnya kalau start sampai Klaten atau sebaliknya. Wah, peserta kaburnya ternyata ada yang diam-diam merayap nih. Aduh, ketemu Pak Kopra sendirian aja Pak. Wah, tak kancah nih. Wah, pada ngeblok kayaknya Pak. Nunggu aja di finishan Klaten yuk. Ini pakai ben juga loh. Mantap Pak Kopral nih, yang duluan setar. Udah kecer. Bentar lagi sampai SGM. Speednya menurun saya. Ngawal Pak Kopral aja lah, biar aman. Udah nggak sendirian saya teman-teman, dapat temen buat narik. Saya gandul aja nih, belakang Pak Kopral. Belum ada yang muncul nih teman-teman. Biasanya Mas Pak sama Mas Nur ini ngebut sampai SGM nih, cuma sama Pak Kopral aja. Speednya timi-timi, lama gak sepeda nih saya, ya Allah. Yuk lanjut. Baru dapat KM9, speednya cuman 20 sampai mentok 25 wey. Aduh, biar aman HR-nya gak cepat. Ayo Pak, nempel di belakang saya. Sampai Jogonalan saya memutuskan pelan-pelan ngawal Pak Kopral nih. Kok ndak malah melipir sampai gondang ke barat, mending di kunci ben finish sampai alun-alun. Aduh, jadi dari tadi tuh kena traffic light saya teman-teman. Tangannya habis. Bang Jo tuh mau mulai push lagi, wah berat deh. Jadi alun-alun deh. Sak tekane, sak kuate. Ngawal Pak Kopral aja. Biar teman-teman yang di belakang nyusul juga kecanda ketangkep nih. Kalau naik nanti finish duluan dah ragayeng. Gondang winangun. Nah, rest area teman-teman biasanya, tapi karena pengen ke alun-alun Klaten yo tambahi Pak. Belum ada yang muncul nih yang dari belakang. Tingkat Rosalia Indah nih. Numpak bis Pak.
traffic light. Saya salib cah sama lokomotif. Aduh. Pak Kopral. Ditarik Mas Nur wae. Saya tak ngindil. Band speednya bertambah. Anggo klip ya wae nak e. Deloke pedalinge. Kalau sudah ada yang narik enak nih, jadi tandem Mas Pat belum kelihatan di belakang katanya. Pak Kopral tak tinggal, nempel Mas Nur dulu. Aduh, ngap-ngap Nur. Lihat pedalingnya tuh, enak banget. Dapat hijau. Nah, spot sini yang paling enak. Turunan panjang, terus naik sedikit, turunan lagi sampai RSUP Klaten. Ah, siglongan. Speednya ditambahin tadi 30 sampai 33. Aduh, akhirnya sampai RSUP Surajit Tirtonegoro. Klaten teman-teman. Nah, ayo lewat jalur sepeda seperti biasa. Depan kantor bupati ada polisi tidur. Hati-hati, kejutan biasanya kalau nggak siap kaget. Koitan Adipuro Klaten. Kuat tenan nih Mas Nuri, dari tadi narik nggak ada capek. Bisa nyusul aku ya, banter tenan nih. Wah, aku sepite timi-timi diselip karo lokomotif kora ya. Yo, gak apa-apa, ben nyusul sama gue kriterium juara. Mas Nur ikut kelas heli 20 inch yang ke atas, yang besok dilombakan tuh Sally Woman, Sally Man 20 ke atas 16 inch sama road bike yang 30 up dan 30 ke bawah. Alhamdulillah akhirnya masuk juga di alun-alun Klaten teman-teman. Bisa buat recovery ngadem-ngadem dulu sambil nungguin teman-teman yang di belakang. Wah rame ki. Aduh rame he. Lali naik nganggo klit Mas Nur. Mau aja lupa masak. Lupa nyopot. Sudah ada yang goes tapi enggak tahu siapa yang datang. Saya maju dulu. Masih rame sih. Alhamdulillah. Nih, alun-alun Klaten jam 6 lebih 16 menit. Oh, 17. Alhamdulillah teman-teman finish jam 6 lebih 17 menit. Tadi start dari RSI itu sampai sini 42 menit. Average 26. Abot teman-teman. Awalnya tuh sendiri
ketemu Pak Kopral itu setelah masuk Galuh ke timur, terus ketemu Mas Nur, ditarik Mas Nur, alhamdulillah rodo enteng, enak banget suasana di Klaten pagi ini. Beberapa ada yang gue sih, ada juga yang jogging sambil nunggu teman-teman yang belum datang nih, kayak Pak Kopral kayak ngetan kayak. Nah, ini man of the match ini. Diki Fuad Raketo. Jauh. Aduh. Ditungguin Mas Fuad. Piye Mas, persiapanmu kok rodok mateng iki wis? Jadwal awan yo. Kemungkinan siang ternyata. Oh, tak kira pagi, wah. Berarti nunggu dulu karo ndelok le balapan. Iya, betul. Carane karo ndelok aturannya, rules-nya. Biar bisa menang juara ya. Bisa buru-buru. Wah, cocok betul. Nah, rutinitas teman-teman kabut Kamis ngebut tuh pokoknya alun-alun Klaten wajib. Kenapa? Kenapa? Kok dabut, Po? Trouble. Apa? Sikile. Oh, ala sikile meneh. Jadi pagi ini cuman 4 orang belum kelihatan lagi nih. Bapak nyusul ra? Nyusul. Taruh Mbak Tejo? Iya, nemoni tapi. Wes ditunggu dulu. Tahu. Nah, ini buat teman-teman yang ikut balapan atau FIA, buat teman-teman yang besok nonton Magua Kriterium. Nah, seperti ini rules-nya teman-teman, aturannya. Jadi muternya itu cuman lingkar sebelah timur aja, terus yang ini lain-lainnya ada boot-boot untuk sponsor dan boot untuk pembalap dan pasar. Nah, syarat dan ketentuannya ini race-nya itu bersifat individu, teman-teman. Ini ada timnas yang pernah menjadi timnas, kita mengikuti pelatna tidak diperbolehkan. Jadi ini murni untuk race komunitas. Nah, ini flow race-nya. Jadi pembagian grupnya ada 4. Setiap grup itu 20 atlet, teman-teman. Diambil 3 besar terus langsung final. Nah, ini yang salah tote bag, ini yang folding bag, karena Mas Nur itu folding bag. Jadi saya bacakan ada untuk final, untuk lapnya itu 16 kali. Terus ini ada yang denda nih. Kalau overlap sengaja mengganggu ada dendanya. Terus yang uniknya itu mau start tuh nggak ada flank start, tapi sepeda dilipat di bagian deket peserta berdiri. Nah, ini langsung dirakit terus dinaikin terus balapan, teman-teman. Nah, cuman itu aja sih beberapa informasi. Nah, ada race penny farting untuk balapan sepeda yang dari Inggris itu, yang ban depan besar belakang kecil. Ini untuk eksibisi. Nah, untuk keselamatan nih, biar tidak terganggu crash, tidak boleh menggunakan properti ya, nggak boleh pakai kamera ini, sepeda atau helm nggak boleh nih. Nah, ini rundown-nya teman-teman, besok yang pengen ikut, pengen lihat bisa langsung datang aja. Ada door prize-nya buat penonton yang pengen ikut. Nah, ini ada medalinya juga ini, wah asik nih, cocok. Cuman itu aja sih gambaran Magua Kriterium buat Mas Nur yang pengen balapan nih. Wih Mas, persiapannya mateng? Insya Allah. Wah, spray yuk. Jadi pagi ini tuh janjian pakai pedal ya, Mbah? Iya. Wah, gimana pagi ini alun-alun kabut? Itu ada musuhnya ini. Musuhnya ada. Wah, Kopral. Iya. Keren-keren. Ini tadi Pak Kopral tak kawal, terus ada gerbong baru, terus saya ngikut ya. Lokomotif. Oh iya. Oke teman-teman, jadi seperti ini kondisi Klaten, alun-alun Klaten kalau sudah mendekati jam 7 nih. Set. Istirahat. Yang lain masih pengen foto-foto, saya lanjut aja yuk. Jam 7 pas nih, saya balik sendirian. Teman-teman masih istirahat di alun-alun Klaten nih. Ya, gak apa-apa. Santai saja, sak petuke. Oke teman-teman, sekian dulu vlog West kita kali ini dari alun-alun Klaten nih. Rutinitas kabut Kamis ngebut yang berakhir di jam 7. Lanjut ke arah Jogja sendirian nih. Sampai jumpa di vlog West berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Cus.